Halo guys. Jadi ini adalah vlog unik banget. Kenapa? Karena Mama sama Andung itu mau pulang lebih cepat pakai kereta dan akan ditemenin oleh. Halo guys. Iya gitu aja sih. Halo guys aja. Lu siapa? Gua Aksa. Anjay, IG-nya mau keluarin dong. IG-nya di sini nih, Aksa Saputra. Anjay. Kenapa enggak ditemenin Ambon? Jangan nyusahin saya keluar IG mulu lu. Kenapa enggak lu yang temenin? Kenapa malah Aksa? Gua nyetir kan. Nyetir nganten. Buset, kuat bener. Oke guys, sekarang kita mau pergi. Benar-benar mengantarkan perjalanan pulang Mama sama Andung sama Aksa. Kayaknya bakal suatu perjalanan yang menarik karena sleepy banget ya. Bersama mobil pengantin. Nah, kebanggaanku adalah alhamdulillah banget aku sama Ayah. Itu mobil sendiri, gak nyewa segala macam. Udah lunas juga. Apalagi itu naik. Terus nikahannya di Bangladesh sendiri gitu. Gak ada yang lucu. Alhamdulillah, ya kita senang banget melakukan pernikahan, terus mobil weddingnya, semuanya sendiri dan teman. Terima kasih banyak atas dukungan, support segala macam. Luar biasa. Ya, balik, balik lu. Balik lah bos. Yaudah, sampai ketemu Jakarta bro. See you, see you. Sekarang gue lagi berhenti di Cirebon. Di Cirebon terus gue tadi berangkat dari stasiun Tawang Semarang menuju Jakarta stasiun Gambir. Di sini gue sendiri, di Cirebon ini gue sendiri. Sebenernya sih gue sendiri bersama Om Mas Ibnu dan Andung. Tapi dia berada di gerbong lain. Ya pokoknya ikutin terus lah. Ikutin terus lah pokoknya lah. Gitu lah pokoknya aja. Ikutin terus ya guys. Hati-hati ya, rasa ngebut. Ya, hati-hati yang bun. Dadah Mbak Lelaku. Dadah, hati-hati ya. Dadah Mbak Ya, minum lu. Apa ini? Udah, minum lu udah. Oke. Oke. Oke guys, kita mau pulang. Yang nyetir duluan aku karena Mila kasihan sama Ambon kalau nyetirnya dari awal banget. Sebenernya jadi aku gantian 2 jam 3 jam baru nanti Ambon sama Mila. Aku mau nyetir, sebenarnya aku mau nyetir. Tapi kamu enggak bisa nyetir. Kan niat aja dulu. Eh, kacamatamu tuh di mana ya? Di tas ransel, Mas. Dadah. Dadah. Lihat, Cek, dicari, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekitar 2-3 jalan aku akan nyetir. Total perjalanan mungkin sama istirahat 7-8 jam. Kita sekarang di jam 8 malam. Dari Salatiga, bismillahirrahmanirrahim. Supirnya ada 3, ada aku, Ilal, dan Ambon. Gitu, jadi masing-masing kita kayaknya akan mendapatkan perjalanan 2 jam lah efektifnya. Dan akan nyampe Jakarta gitu. Dan Ambon akan di depan terus gitu. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, untuk sekarang abis ini lu Bon, lu tidur aja dulu. Karena gue masih sangat-sangat-sangat seger. Gitu, abis itu baru Ilal, baru nanti Ambon. Atau Ambon dulu bahkan, baru Ilal terakhir. Ilal pamungkasnya. Perjalanannya kita akan langsung ke studio. Ya itu aja sih, cukup. Terima kasih, harigato so much. Bye. We'll be right back.
sekarang kita di kilometer 260-an. Ini adalah kilometer favorit kita. Kenapa? Kenapa ya? Ntar, ada truk lewat dulu. Karena aku juga gak tahu. Apa? Banyak banget truk ya? Tuh lihat, sumpah banyak banget truk yang lewat. Lagi berisik ya. Kayaknya guys kita bisa jadi sahur di jalan. Oke, kenapa kilometer ini? Karena kilometer ini banyak banget lengkap. Terus kita bilangnya kilometer pabrik gula, karena ini bekas pabrik gula. Dan banyak banget pameran lukisannya juga di dalam. Banyak terus banget makanan, banyak banget telur asin, telur bakar. Kamu masuknya telur. Dan pastinya pom bensinnya juga lengkap banget dan besar di sini. Jadi emang ini salah satu kilometer favorit kita. Dan entah kenapa ini salah satu spotnya tuh di tengah gitu loh. Kayak pas aja istirahat di sini. Antara Semarang sama Jakarta. Salah tiga Jakarta. Itu gitu aja. Ayah ngantuk ya? Dari tadi ayah ngapain? Bobo terus main handphone. Oke guys, ya udah kita mau lanjut perjalanan. Sekarang aku udah melewati 200 km digantikan oleh Ambon yang nyetir. Keneknya Ilal sekarang. Itu kenaiknya sekarang, abis itu terakhir akan dipamungkasin oleh Ilal. Oke, yaudah otw dulu, ban, ciao. Bye bye.